gunting, cutter, paketan. Ya halo, assalamualaikum semua cepat semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kudar di Book Boys. Nah kali ini seperti biasa kita akan unboxing lagi. Ini juga masih dari Shopee. Ini dari Shopee, dari toko kemarin saya lupa, Zenity Shop dari Sampang, Jawa Timur. Ini kulirnya menggunakan GNT. Ini aman banget karena ini udah plastik dan ada bubble wrapnya ya, mantap. Oke, kita langsung buka aja. Susah, pakai cutter aja coba. Oke, dalamnya masih dikasih kardus biar makin aman, mantap mantap. Oke, ini dia. Nah, ini dia, sobat. Jadi kemarin saya kepo-kepoin komik dari Rion dan saya itu penasaran sama karya dari biasa Shweta Kartika. Saya itu udah seneng banget lihat artnya dari Shweta Kartika ini ya. Semenjak saya pertama kali nemunya waktu saya beli komik yang berjudul Fata Morgana dari Koloni, kalau nggak salah. Iya, Koloni itu udah lama banget. Waktu saya itu masih SMK, sobat. Itu saya suka banget sama artnya. Dan ini karya yang terbaru dari Shweta Kartika, judulnya Nusa 5, di volume pertama. Ini dari Rion ya, sobat ya. Dari Rion. Harganya kalau dari Rion sendiri masih sekitar 50 ribuan sobat. Masih 50 ribuan. Dan ini saya kemarin dapat harga yang 35 ribu atau 30 ribu gitu sobat. Saya lupa. Di toko Zenity Shop ini. Dan ini komik pre-love. Jadi ini benar-benar masih bagus banget. Meling-meling banget ya. Ini covernya juga keren. Oke, ini saya lepas dulu. Ini mungkin udah payu gitu ya, Mbak. Oke. Kita coba buka dalamnya. Buat kalian yang kepo, karena saya juga kepo. Nih. Nusa 5. Ini sangat tebel banget, sobat. Benar-benar tebel banget. Oke. Oke, barangnya udah sampai dengan baik, dengan cepat, dan ini keren banget. Covernya juga keren ya. Shweta Kartika, mantap. Oke, sobat, sampai jumpa lagi di unboxing selanjutnya. Saya Dar, pamit dulu. Buat kalian yang pengen kepoin toko dari Zenity Shop, bisa cek di.com di Shopee, dan kalian cek link yang saya taruh di deskripsi ya. Oke sobat, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Dar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Books Lover, dadah.